KBR TV, media informatif pembangunan daerah. Rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Polewali Mandar. Pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Polres, Bripka Munawir, sebagai penyidik pembantu unit DPA Polres Polewali Mandar, serta narasumber dari Pengadilan Negeri Polewali, Ria Resti Dewanti, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Polewali. Bertempat di Gedung PKK Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 9 Juni 2022. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar, Ahmad Kilang mengatakan, dengan adanya rapat koordinasi lintas sektor ini, mampu menciptakan sinergitas serta memberikan solusi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Polewali Mandar. Mudah-mudahan pertemuan terkait dengan rapat koordinasi lintas sektor ini ada solusinya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Polewali Mandar. Dan dapat kami katakan bahwa insya Allah dengan adanya rapat koordinasi ini, adanya komitmen dari semua peserta, baik dari rumah hati perempuan sendiri dan beberapa stakeholder yang terkait untuk penanganan kekerasan dan perempuan. Demikian. Lebih lanjut, beliau juga mengajak kepada semua pihak terkait untuk bekerja sama melakukan edukasi serta pembinaan terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.